Hai hai hai, selamat datang di channel aku. Di updatean terbaru Sakura School Simulator kali ini, yaitu ada dua ruangan yang terbuka lo guys. Salah satunya yaitu rumah makan ini, tapi masih ditutup. Sebenarnya sih kita bisa masuk dengan menggunakan zabuton. Caranya seperti ini ya guys. Terus untuk kita bisa duduk, ya kita tinggal letakkan kursi seperti ini. Dan jadi deh, jadi kita bisa menambahkan makanan. Selain ini kan guys, ada ruangan yang terbuka satu lagi, yaitu di depan sekolah. Yang ini loh guys, kan sebelumnya tertutup tuh, sekarang ini udah terbuka guys. Wah, keren banget ya, rupanya seperti sekolah gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja ya guys untuk kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye, terima kasih.